mereka tidak mau berubah walaupun macam mana itu untuk bekerja set saja. Mereka akan terus bekerja set. Dan mereka ada duit pun kadang-kadang mereka tak mau pergi hospital. Mereka tak mau pergi klinik daripada bayar 100-200 lebih baik mereka tidur. Duit mereka tu mereka beli barang untuk tubuh badan diorang, enjoy, khayal apa semua, malam keluar. Dengan cara jual badan, jual badan. Kalau boleh rompak, boleh rompak. Lepas tu tangguh sendiri. Lepas tu rompak boleh rompak. Kalau ada chance, mereka rompak. Siapa? Rompak customer lah. Ya, 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 ya. Rompak customer. Ya, ya. Dan dan juga Cik Bojinggo, pekerja set dulu saya cakap satu-satu. Pekerja set juga, bukan pekerja set juga ya. Mereka juga ya. Memang tahu. Mereka tahu mereka ada penyakit. Tapi mereka tidak mau pergi klinik. Mereka tidak akan bayar 100, 200, 300. Lebih baik duit mereka tu, mereka bayar bilik untuk berteduh daripada tak kena hujan dan panas. Dan malam keluar. Lepas tu kalau dah mereka dah keuangan dah tak ada, mulalah. Di mana ada agihan makan free, dia orang pergi. Dia orang pun tak ambil pok. Agihan makan free tu perkumpulan nak apa-apa. Mereka tak ambil pok. Kisah agama apa bagi? Itulah pekerja set. Saya cakap pekerja set dulu. Dulu saya buat, kalau saya lebih dekat lain dengan kuih tiap. Seperti kalau tempat ini. Mereka dan lama-lama kalau kita tak nampak macam contoh kita kena. Mana lama tak nampak si pola-pola sudah tiada lagi di dunia ini. Saya tak boleh bangun semayang. Masyarakat pun tahu menerima mereka macam mana. Keluarga pun tahu menerima mereka macam mana. Pekerja set, dia akan terus begitu dan begini. Walaupun dalam keadaan situasi pahit macam mana pun Cik Bojinggo, mereka terus akan bekerja set. Dan mereka tidak akan pergi klinik. Walaupun mereka tahu mereka tu ada sakit dan penyakit. Allah tu. Tapi.